yang kami hormati dan kasihi. Sejalan dengan visi dan misi dalam memberantas buta aksara di Provinsi Papua Barat, Pangdam 18 Kasuari Majen TNI Gabriel Lema secara tegas menyatakan menggandeng komunitas suka membaca di Papua Barat. Bak Gayung bersambut, dukungan yang dibutuhkan para pegiat literasi ini pun langsung terjawab. Saya mulai dari yang paling mudah. Yang pertama, tidak perlu saya panjang lebar lagi, tidak ada janji-janji. Komitmen dalam hidup saya pada saat itu, tidak stop di berpikir. Berpikir, berucap, dan bertindak. Dan tidak ada pernah janji-janji. Langsung bertindak. Ya, saya nyatakan komunitas adik bersama kami. Pangdam yang didampingi Kepala Kelompok Staf Ahli, Asisten Teritorial, Wakil Asisten Intelijen, dan Dandim 1801 Manokwari menyatakan akan membangun rumah baca dengan melibatkan semua kodim. Komunitas Suka Membaca Papua Barat di bawah pimpinan Lamek Duan Siba saat ini telah mendirikan 32 rumah baca yang tersebar di wilayah Papua Barat. Atas kegigihan dan loyalitasnya, Lembaga Masyarakat Adat Papua Barat diwakili Pangdam 18 Kasuari memberikan piagam penghormatan kepada Lamek Duan Siba atas partisipasinya sebagai duta literasi Papua Barat dalam komitmennya melawan buta aksara di Papua Barat.